sponsor atau iya sponsor tetap dari komunitas yang namanya Ayam Burger Community. Kalau mau gabung bisa langsung di sini. Ada Bapak silakan. Halo, selamat pagi Bu Ibu. Sehat semuanya. Beri aplaus buat Bapak Kadis Pariwisata Kota Bandar Lampung. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, tadi pagi karena Bung Deddy dari pagi di sini menyemangati Ibu untuk bersama-sama melakukan apa dia? Demo. Demo dari Kelata ya, Kelata di Bekasi. Saya Aryawan dari Kelata. Kami Pariwisata Kota Bandar Lampung. Saya merasa berbahagia hari ini buat kami dengan Selamat datang di Bandar Lampung. Kemudian ini resep dari Bandar Lampung nih, Bung Adi. Adi ya, sama udah Mbak Temi. Saya di sini diberikan kesempatan untuk menyemangati Bapak. Ada Bapak nggak? Ada ya. Jadi untuk semua yang hadir, sama-sama supaya tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Yang dari pagi nanti mungkin sampai setelah zuhur ya. Berkelanjutan implementasikan, dapat melakukan apa-apa yang sudah didapat untuk bisa menjadi untuk kuliner yang terlihat di sini, terus dengan brand masing-masing mungkin ya Bung Deddy ya. Siap Pak, siap. Ini bisa dengan Bung Deddy loh. Siap. Kalau untuk kenalin kulinernya bisa bantu Bung Deddy. Bung Deddy bisa memfasilitasi. Bung Deddy ini punya ada di Ikom ya, ya. Itu menampung kuliner-kuliner dari UMKM-UMKM untuk dipasarkan. Nanti silakan. Ya ada Bung Deddy. Saya terima kasih ya diberi kesempatan di sini pada. Halo Chief. Apa kabar? Selaku mewakili pemerintah Kota Bandar Lampung, saya berharap kegiatan serupa ini akan selalu dilaksanakan. Iya. Kabar lo? Sehat. Apa kabar? Sehat. Di mana sekarang? Apa kalau memang kok sibuk? Lulus ya? Iya. Lagi freelance. Good. Buat pintar. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat. Kegiatan ini sebuah program pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, jadi bukan hanya di Kota Bandar Lampung, tapi di Indonesia. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan juga kepada seluruh peserta yang hadir, kalau memang nanti sudah bisa memahami, sudah bisa buat, kalau mau ada tempat soalnya, tempat pamerinnya, kita punya uang juga di jalan. Kita ada kuliner street di jalan dan bawah yang saat ini mungkin kalau kita lihat perlu bantuan ibu semua, perlu bantuan kita semua supaya lebih menarik. Ya, nanti kalau memang sudah diputus, sudah bagus, kalau memang lebih produksi, nanti kita fasilitasi melalui dinas kesehatan supaya kita buat KM-nya, kita bisa buat apa ya, bikin kesehatan, kalau nggak salah ya. IRT. Iya, nanti juga nanti dengan packaging-nya, kita ada, mungkin ada juga itu pelatihan dari dinas kependudukan ya, nanti pemasarannya bisa kita salurkan. Coba nanti saya berharap ini bisa bagus, bisa baik. Dan terakhir saya akan sampaikan salam dari Bunda Eva, Wali Kota Bandar Lampung. Ini masih dikenal ya? Ya, Bunda Eva yang menyampaikan salam. Kami juga latih di beberapa kegiatan. Saat ini juga sedang berkeliling semua. Terus tadi nggak sempat kesini. Dan saya berkesempatan hadir, mudah-mudahan kehadiran saya menyenangkan Bapak Ibu semua dan menyemangati semuanya. Saya rasa itu. Terima kasih Bung Deddy. Siapa? Terlalu semangat bisa bantu semua teman-teman yang hadir di sini. Siap. Jangan lupa nanti kalau mau kita cocok di sini. Ya. Amin. Karena saya itu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.